Dari Jawa Barat, Jumat malam KPUD Jawa Barat gelar KPID Award yang ke-8. Dan Netbiro Jabar menangkan anugerah KPID Jabar Award kategori program berita televisi terbaik. KPID Jabar Award, sebuah apresiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat untuk media televisi dan radio di Jawa Barat, digelar di Ballroom Hotel Papandayan Kota Bandung Jumat malam. Dalam penyelenggaraan ke-8 ini, KPID Jabar memberikan penghargaan kepada lembaga penyiaran di Jawa Barat yang menyuguhkan siaran mendidik dan informatif sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan tentu saja kontrak sosial yang lain secara lebih luas lagi, termasuk perangkat sosial. Ketika ada pemberitaan, seharusnya pemberitaan tersebut ditakar betul. Apakah sebuah berita akan berakibat berimpact negatif bagi masyarakat. Di tahun pertamanya, Netbiro Jabar memenangkan kategori program berita televisi terbaik. Terima kasih piala ini kami terima dari KPID Jabar Awards 2015. Semoga kedepannya NetTV semakin kreatif dan semakin produktif untuk menghadirkan program-program yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antusiasme lembaga penyiaran mengikuti KPID Jabar Awards tahun ini sangat tinggi, dilihat dari jumlah karya yang dikirimkan oleh peserta. Dinamika penyiaran di Jawa Barat luar biasa ya, karena 515 lembaga penyiaran, sehingga memang itu merupakan potensi yang sangat luar biasa. Dengan penghargaan ini, KPID Jabar meminta karya dari lembaga-lembaga penyiaran kian berkualitas, aman ditonton, dan mencerdaskan masyarakat. Desi Juliani, Bugi Pramudia, melaporkan untuk NET.